Pangan tahun 2022 mengangkat tema Bangkit Indonesiaku Sehat Negeriku. Tema ini dipilih untuk menggambarkan bangkitnya semangat dan optimisme lapisan masyarakat Indonesia yang secara bersama bahu-membahu dan bergotong royong dalam menghadapi situasi kesehatan di masa pandemi COVID-19. Sehingga masyarakat Indonesia dapat kembali beraktivitas dan produktif agar Indonesia kembali bangkit dan kembali sehat. Tantangan yang kita hadapi sangat berat. Semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian. Krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Namun di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Termasuk 5 besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia. Dengan total 442 juta dosis vaksin telah disuntikan sampai dengan Oktober 2022. Kita di Merauke juga cukup tinggi cakupan vaksinasi COVID, bahkan tertinggi di Papua. Ya. Untuk dosis satu kita sudah lebih dari 80%, 90%, kemudian dosis dua hampir 80%. Ya. Dosis booster kita yang mungkin masuk kita 30%. Tapi beberapa waktu ini banyak ya antusiasme dari masyarakat untuk lakukan vaksinasi COVID.